Shalom Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Puji pada Tuhan, di hari istimewa ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dengan segala ucapan syukur dan kerendahan hati. Kita bersaat teduh bersama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah raya pada hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu hadir dan menikmati sembah sujud kita. Amin. Bapak Ibu, nats pembimbing yang mendasari ibadah kita pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Mari dengan segala rasa syukur kita rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita melalui pujian Tuhan Allah hadir. Sudah menghampiri Allah,
dan berbakti. Jadilah lendaku di dalam gereja, seperti dalam surga. Jemaat yang mengasihi Tuhan, ketika kita sadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Suci, kita pun patut menyadari siapa kita. Kita adalah manusia yang lemah, yang seringkali jatuh di dalam dosa. Hari ini Tuhan menyambut kita untuk datang mengaku dosa di hadapannya. Mari dengan segala kerendahan hati kita berdoa mengakui dosa kita. Bapa Surgawi, begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan penuh kasih dan kesabaran, Engkau mendidik kami untuk menjadi seperti yang Kau ingini. Namun Bapa, kami mengakui bahwa diri kami lemah adanya. Kami belum mampu menaati firman-Mu. Masih banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami belum mampu melakukan segala sesuatu dengan kasih. Bapa, seringkali kami hanya memperhatikan kepentingan kami sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Kami hanya ingin dihargai tanpa pernah kami menghargai orang lain. Terlebih, kami seringkali tidak menghargai Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami dan kuatkan iman kami, sebab kami tahu hanya dengan darah-Mu yang kudus itulah hidup kami menjadi tahir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, kami memohon pengampunan. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita, membuka diri kita di hadapan Tuhan melalui pujian di depan mata Yesus. Jemaat boleh sambil duduk. Biarlah lagu ini menjadi seruan hati kita. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku, dan isi hati yang keruh di depan mata.
sekedar kita nyanyikan, tetapi benar-benar kita hidupi, bahwa kita harus selalu mengaku segala keadaan kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan berita anugerah bagi setiap kita yang telah dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca petunjuk hidup baru, yang biarlah ini menjadi pedoman kita melangkah ke depan bersama dengan pimpinan Tuhan. Kita baca mulai dari nats Alkitabnya. 2, 3. Matius 5 ayat 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jemaat dipersilakan duduk. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu, itu firman Tuhan untuk kita. Kita adalah garam dan terang. Kita harus tetap mempertahankan keadaan kita sebagai garam dan terang dengan cara tetap setia kepada Tuhan. Setia, setia. Apakah engkau juga bimbang hati khawatir tak berdaya? Bangkitlah pagi Raja Surga, unjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Meski kuasa iblis hebatlah dan serangannya tak terduga, jangan takut pun jangan bimbang, taat perintahnya tentu kau menang. Ambil teladan tiga pahlawan yang tak takut akan ancaman. Mereka sungguh gagah perkasa, setia pada Tuhan Allahnya. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia.
kesetiaanmu dalam segala pelayananmu, kesusahan yang sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera menyambut hambanya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah, agar kau tetap setia. Meskipun susah, tetap sandar Allah, agar kita tetap setia. Puji pada Tuhan, mari dengan segala keberadaan kita, dengan tegas kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, yang pagi hari ini dengan kasih akan dipimpin oleh Lose Hana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini untuk kasih dan penyertaan-Mu yang terus Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami boleh berjalan dengan baik sampai hari ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami datang dengan segala permohonan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa bersyukur bersama-sama untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Kristen Aletheia yang ada di seluruh Indonesia. Kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai dan menolong sehingga SKA boleh ada sampai hari ini. Kami berdoa menyerahkan setiap siswa yang saat ini tengah dibina maupun seluruh alumni, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya keberadaan mereka dimanapun itu boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat. Kami rindu Tuhan, kiranya mereka tidak hanya terdidik secara intelektual, tetapi secara rohani pun mereka boleh terdidik dengan baik, sehingga mereka boleh menjadi berkat di lingkungan pekerjaan mereka maupun keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan juga untuk setiap guru yang melayani, setiap karyawan, setiap orang yang melayani di SKA, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, semangat, dan juga hikmat bagi mereka di dalam melayani Engkau. Kiranya melalui pekerjaan, melalui pelayanan mereka, SKA boleh berkembang menjadi lebih baik hari lepas hari. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kebutuhan guru,
kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami guru-guru yang baik, yang punya hati untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap badan pengurus sinode yang menangani pendidikan di SKA, kami kiranya berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan terus memberikan hikmat, kekuatan, dan semangat di dalam melayani Engkau. Kami terus menyerahkan SKA yang saat ini tengah dibangun, baik itu di Bima, di Pontianak, maupun di tempat-tempat yang lain, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati supaya proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan SKA ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus berkarya lebih luas, lebih luar biasa lagi melalui SKA ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Lota Hana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita tentu ada suka dan duka. Tetapi sebagai manusia kadang kita mungkin hampir menyerah. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Dia selalu ada sukacita. Di dalam Dia ada anugerah yang nantinya akan membawa seluruh bangsa kepada-Nya. Mari kita serahkan diri kita. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepada-Mu. Tuhan, seluruh hidupku.
penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, ketika kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ini hidupku, pakai untuk kemuliaan-Mu. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab kita. Amin, Bapak Ibu. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Tetapi bersama Tuhan, segalanya boleh terjadi. Ini adalah kutipan lagu yang akan disampaikan oleh tim paduan suara. Kepada tim paduan suara, saya persilahkan. Namun kau tak punya.
mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita masuki doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberkati setiap kami, agar hati kami saat ini diterangi, dikuasai oleh Roh Kudus, Sang Guru kami yang akan mengajar kami dengan luar biasa. Biarlah kami melihat suara Tuhan, kami rasakan, sehingga kami sebagai anak-anak didik Tuhan, sebagai pemilik SKA, kami diperlengkapi, diteguhkan untuk semakin mencintai pelayanan Tuhan secara khusus di SKA. Tuhan memberkati hamba-Mu yang penuh kelemahan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami berseru, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama dalam kesempatan yang indah pagi hari ini, kita membuka firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 3. Kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32. Tetapi kita akan membaca sampai ayat 12 saja ya. Kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 32 kita membaca bergantian. Saya ayat yang pertama, sidang jemaat ayat yang kedua. Demikian kita baca sampai ayat 12. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentapiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Mea, menara Hananil. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senea. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Berdekatan dengan mereka melacak orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelang barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu, mengadakan perbaikan. Milkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Nah,
Nah, ceritanya sampai ayat 32 ya, kalau kita baca isinya sama, yaitu tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem. Mari kita simak perkataan salah satu tokoh pendiri Republik Indonesia, founding father Indonesia, Insinyur Soekarno pernah berkata begini, beri aku 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Perkataan ini adalah perkataan yang hendak mengatakan bahwa generasi muda itu sangat penting. Generasi muda itu akan memegang tongkat kemajuan sebuah negara. Generasi pemuda itu penting untuk dirawat, karena generasi muda adalah penerus atau pewaris bangsa. Menghadapi generasi muda pada hari ini, ada satu kerinduan dari bangsa kita, yaitu kita memiliki dan akan mengalami apa yang disebut dengan generasi empat, generasi emas maksud saya. Di tahun 2045 itu dicanangkan adanya penting membangun generasi emas. 2045 ini berkaitan dengan tahun 2045. Negara kita sudah berusia kemerdekaannya itu 100 tahun. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik tahun 2011, kalau kita perhatikan, bisa dilihat di slide ya. Tahun ini dihitung mulai tahun 2012, anak usia 0 sampai 9 tahun itu jumlahnya itu 45,93 juta. Sedangkan usia 10 sampai 19 tahun berjumlah 43.055 jiwa. Mereka ini adalah generasi emas yang nanti ketika 2045 usia anak-anak ini yang usia 0 sampai 9 tahun itu sudah berusia 35 sampai 45 tahun. Yang usia 10 sampai 19 tahun pada 2012 itu sudah berusia 45 sampai 54 tahun. Jadi pada masa itu 2045 ini, inilah generasi emas yang sedang kita perlu persiapkan untuk memegang tongkat kemajuan zaman ini, secara khusus di Indonesia. Maka melalui visi membangun generasi emas Indonesia ini, SKA hari ini mengangkat satu tema. SKA ingin berpartisipasi membangun generasi emas ini melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Kalau kita membaca teks yang baru kita baca di dalam Nehemia 3 ayat 1 sampai 32, kita akan melihat di sana bagaimana kondisi waktu itu di Yerusalem sedang memprihatinkan. Maka Tuhan memanggil anak-anaknya. Tuhan memanggil hambanya. Di bawah kepemimpinan Nehemia untuk pulang kembali. Membangun kota Yerusalem. Membangun tembok Yerusalem. Kalau kita perhatikan menurut catatan yang saya temukan. Yang akan dibangun itu 12 pintu. Kalau tadi kita baca tadi ya. Ada yang berdekatan dengan ini, pintu ini, membangun ini, yang berdekatan dengan ini. Kita bisa melihat di situ ada 12 pintu yang sedang dibangun, yang sedang diperbaiki, yang pintunya itu sudah jebol lalu dipasang kancing-kancingnya, itu jelas sekali di sini ya. Sampai ayat 32 kita akan bisa menemukan 12 pintu. Sama dengan ketika kita akan membangun generasi emas ini, kita perlu satu langkah-langkah, kita perlu satu tindakan yang harus kita lakukan secara khusus di dalam Hari Pendidikan Alitia yang kita rayakan pagi hari ini. Kita perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita harus punya atau perlu yang disebut dengan visi bersama. Kalau kita perhatikan Nehemia di dalam bagian ini, di dalam pasal 1 ayat 3,
ada laporan yang disampaikan melalui Hanani. Orang-orang di Yerusalem, kota Yerusalem sangat memprihatinkan. Tembok Yerusalem telah terbongkar runtuh. Gerbang-gerbangnya telah terbakar. Karena memang kota Yerusalem kan ditinggalkan selama 70 tahun ketika bangsa Israel dibuang ke negeri Babel. Memang ada sisa-sisa yang ada di sana, tetapi mereka hanya sedikit. Mereka tidak mampu mengelola kota. Dalam kondisi kehidupan bangsa menghadapi tantangan-tantangan, disinilah Nehemia dipanggil untuk memimpin. Nehemia dipanggil oleh visi Tuhan, yaitu membangun kembali Yerusalem. Kalau kita perhatikan, ada tantangan-tantangan ketika membangun, menciptakan visi ini. Tantangan secara sosial ekonomi, yaitu ada beberapa orang yang memang sudah memiliki kelas sosial yang nyaman. Mereka tidak senang dengan dibangunnya kembali Yerusalem. Bukan hanya itu, bangsa-bangsa di sekitar atau penduduk, tetangga-tetangga di sekitar Yerusalem juga tidak senang kalau Yerusalem ini dibangun lagi. Kita bisa lihat di dalam Nehemia 4 dan 6, pasal 4 dan 6, kita bisa melihat di situ ada tantangan-tantangan dari penduduk-penduduk sekitar. Bukan hanya itu saja, tantangan yang juga perlu dipikirkan adalah Nehemia ini pekerjaannya itu adalah juru minuman raja. Tetapi dia dipanggil untuk memimpin, membangun kota. Bayangkan, ibarat kalau juru minuman itu, apa namanya, bartender ya, yang ngasih-ngasih minuman, kerja-kerja di kafe. Sekarang kamu pergi ngurus bangunan, kamu pergi memimpin rakyat, membangun kota Yerusalem. Ini tantangan juga. Ibarat bekerja itu tidak sesuai dengan kualifikasi. Tetapi karena ada visi Tuhan, karena ini panggilan Tuhan. Kalau kita melihat Yeremia peduli, Yeremia berdoa, Yeremia meratap, Yeremia meninggalkan segala kenyamanan yang selama ini dia miliki. Nehemia ini, Nehemia meninggalkan semuanya itu. Nehemia meninggalkan istana, memimpin pembangunan kembali tembok Yerusalem, pembangunan kembali segala infrastruktur yang ada di Yerusalem itu. Dia kembali ke sana, Nehemia, untuk membangun. Karena apa? Karena dia melihat ada visi dari Tuhan, dan ini visi bersama yang harus dikerjakan. Bapak Ibu tahu, pekerjaan itu dikeput. Berapa hari kalau kita baca ceritanya? Berapa hari? Bisa diselesaikan 52 hari. Kalau kita membaca, bayangkan dengan teknologi zaman itu, ya bekerja. Tapi Nehemia jelas membuat manajemen yang bagus. Ya. Kamu yang dekat situ, bangun situ. Kamu yang dekat situ, bangun situ. Yang berdekatan di mana engkau berada. Kita bisa melihat di sini, kenapa Nehemia mau berkorban, kenapa Nehemia mau meninggalkan kenyamanan istana. Karena ada visi bersama, yaitu visi membangun. Dan ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Generasi emas adalah panggilan kita juga sebagai orang-orang Kristen. Pendidikan di Indonesia mempunyai visi tahun 2045 di sana. Kita harus menyiapkan generasi emas yang akan memimpin negeri ini. Aletheia dipanggil berpartisipasi. Aletheia didirikan tanggal berapa? 17 Desember tahun 1970. Dan terus berkembang. Aletheia dipanggil untuk berpartisipasi di dalam pendidikan. Secara khusus hari ini mempersiapkan generasi emas. Visi bersama, visi pendidikan ini juga dinyatakan dalam panggilan di SKA di seluruh Indonesia. Oleh karena itu ketika membangun SKA, kita membangunnya itu bukan hanya pendidikan yang akademis saja, tetapi pendidikan secara holistik, secara akademis, secara spiritual, dan secara karakter kita ciptakan di sana. Saya akan lihatkan ada 10 KBC
coba bunyikan. 12 nilai karakter SK yang ingin menjadi model, yang ingin menjadi kerinduan ketika SKA ini dibangun, menciptakan generasi yang bagaimana, menciptakan siswa-siswa yang bagaimana, siswa yang punya kedisiplinan, punya kejujuran, punya keberanian, punya kerendahan hati, punya kepedulian, punya kesetiaan, punya kebijaksanaan, punya kreativitas, punya keramahan, punya kemandirian, punya rasa bertanggung jawab, dan cinta damai. 10 K BC. Ya. K-nya ada 10, B-nya 1, C-nya 1. Mungkin nanti bisa ditambah dengan yang lebih. Ini adalah visi kita, SKA, membangun siswa-siswa yang seperti ini. Dengan harapan ketika kita membuat 10 KBC ini, nanti 2045 tentunya harapan kita ada generasi emas yang bisa dilahirkan melalui partisipasi kita di dalam dunia pendidikan. Visi ini penting, visi ini penting. Dan kita harus tahu dan sadar bahwa SKA itu miliknya GKT. Saya pertajam lagi, SKA Ampenan ini punya kita. Mari kita ngomong sama-sama, 1, 2, 3. SKA Ampenan punya kita. Ngomong sama sebelahnya, SKA Ampenan punya kita. Ayo coba ngomong. Ngomong. Sudah ngomong semua? Ownernya itu kita. Saya bukan jemaat GKT, enggak apa-apa. Tapi yang merasa dirinya jemaat GKT, SK Ampenan itu punyamu. Bukan punya satu orang, bukan punya sinode, bukan. Tetapi punya segenap warga GKT. Yang kita memilih orang-orang itu untuk duduk di sana. Memilih orang-orang itu untuk jadi guru di sana. Memilih orang-orang itu untuk menggembalakan di sana. Jadi kalau filosofi, visi ini ada di pikiran kita, maka kita akan bisa membangun bersama-sama. Itu langkah pertama, kita harus punya visi. Yang kedua adalah kita perlu tindakan atau langkah bersama. Bukan hanya sebuah visi yang di otak, mimpi, bukan hanya itu, tetapi langkah bersama. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 2, rakyat itu berhasil dimotivasi, rakyat itu berhasil dihimpun, sekalipun ada beberapa orang yang tidak mau bekerja. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kelima, Bapak Eka bisa tolong bantu ayat yang kelima. Ayat yang kelima, Pak. Iya, memang ada pemuka-pemuka Tekoa yang tidak mau. Ya biasalah, ya kan? Ada orang yang ingin dilabatkan, aku tidak mau. Makanya jangan heran kalau ada orang, aku tidak mau. Ada ternyata zaman itu untuk membangun tembok Yerusalem, mereka tidak mau. Tetapi kalau kita perhatikan mulai ayat 1, ayat 9, ayat 12, ayat 16, 19, dan seterusnya, kita akan menemukan di sana, yang mau terlibat itu para imam, para penguasa, tukang-tukang, dan orang-orang yang tinggal di sekitar Yerusalem itu juga ada yang mau terlibat di sini. Ada langkah bersama. Bukan hanya itu ternyata. Bagaimana dengan kaum perempuan? Ayat 12. Bapak Edi Sunarko, nah ini saya minta keluarga SKA yang sekarang ini yang masih di SKA membantu saya membaca. Terima kasih. Ayat 12, Pak Edi. Ayat 12, ya. Mohon, Pak Edi. Ya,
ini teladan. Ternyata ada kaum perempuan juga yang terlibat. Zaman itu perempuan untuk kerja kayak tukang-tukang itu seperti tabu gitu ya. Tetapi karena ini panggilan, sehingga dia melibatkan anak-anak perempuan. Perempuan juga terlibat. Walaupun memang ada penafsir yang ngomong ini mungkin salah tulis. Tetapi kalau kita melihat kebenaran-kebenaran yang hakiki di sini, kita akan menemukan ternyata kenyataannya memang ada. Perempuan-perempuan juga terlibat. Perempuan-perempuan. Hari ini kita dihargai puji Tuhan, tapi zaman dulu tidak. Tetapi firman Tuhan sudah mengajarkan. Terlibat langkah bersama. Tidak mengenal gender, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal pendidikan. Tuhan memanggil langkah bersama untuk membangun Yerusalem. Demikian juga hari ini, Tuhan memanggil kita untuk apa? Mengambil langkah bersama, membangun SKA Ampenan dan SKA-SKA yang lain. Setidaknya ada empat yang bisa kita lakukan. Coba diklikkan. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berdoa. Doa. Doa. Ya titip doa kalau kita ngelewati yang rumahnya Ampenan pulang dari Cakra. Tengoklah M47. Kalau SK Ampenan M berapa? Sama ya? Wah, M47. Yang didoakan bukan namanya hamba Tuhannya saja. Puji Tuhan kalau hamba Tuhannya didoakan, saya senang. Tapi juga SK Ampenan, oh ini sekolahku. Doa. Yang kedua bisa dana. Dana. Nanti hari ini ada persembahan amplop ini ya. Ini akan diserahkan langsung kepada YKAI, bendaharanya YKAI. Ini gerakan hari pendidikan Alitia, kita ada persembahan. Tidak perlu melihat kemampuan kita. Berikan. Kalau hari ini gak siap saya Pak Pendeta, tadi baru dibagi amplopnya, minggu depan gak apa-apa. Ya Pak Penatua ya. Mungkin minggu depan lebih tebal. Karena sudah siap. Kalau hari ini saya dompet saya kosong. Tidak apa-apa. Ya. Silakan. Dana. Daya. Tenaga kita. Kalau ada yang terbeban memanggil, membantu SKA, silakan. Ada prosedur yang bisa dilakukan. Dan yang keempat, saya tambahkan, promosi. Promosi. Anakmu sudah gede ya, mau sekolah di mana? Oh, enggak tahu, bingung. Ayo, SKA Ampenan. Aduh, gak kuat biaya. Gampang. Nanti tak bantu ngomong. Tak bantu begini, tak bantu. Harusnya semangatnya itu seperti itu. Itu langkah bersama. Oh, Pak Pendeta. SKA Ampenan itu banyak kerikil-kerikil tajamnya. Biasa itu di mana-mana sekolah ya ada masalahnya. Kan harusnya gitu. Kalau kita ini pemilik, tidak mungkin kita ini ngumbar kelemahan-kelemahan kita. Ya toh warga GKT. Kalau kita tahu di sana ada kelemahan-kelemahan, tidak mungkin kita tambah aduh. Loh itu milikku, loh itu. Loh kamu jemaat mana? GKT. Katanya itu punyanya GKT lah, kita bikin malu kita sendiri. Tanpa sadar itu. Promosi, langkah bersama. Sampaikan bahwa SK Ampenan itu punya visi-misi yang bagus. Kalau soal-soal yang lain itu bagian dari perjalanan. Ibarat kita punya rumah yang kadang-kadang juga kebanjiran, kadang-kadang waktunya bocor ya bocor, kadang-kadang ya itulah liku-liku. Tetapi pandanglah Tuhan yang memakai GKT Ampenan, dulu GKT Ampenan ya, yang mendirikan SK Ampenan. Jadi buat jemaat yang belum kenal SK Ampenan, sekolah kita ada di sini. Sekolah kita ada di sini. Punya kerinduan membangun SKI. Dan sampai hari ini SK Ampenan terus diberkati Tuhan dengan segala persoalan-persoalannya. Jadi langkah bersama ini harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai warga GKT. Usahakan anak-anak kita ini sekolah di sana. Dicoba dulu sekolah di sana. Nanti kalau ada persoalan bisa dirunding.
Bahkan Komisi Diakonia itu punya fokus pelayanan kali ini. Kita mau fokus anak-anak, membiayai anak-anak kita. Jadi dana diakonia itu membiayai anak-anak kita untuk pendidikan. Secara khusus kita arahkan ke SKA. Tetapi ketika kita masuk SKA kan diseleksi. Bukan hanya seleksi duitnya, bukan. Tapi seleksi ininya. Mampu apa enggak anak-anaknya di sana. Kalau soal uang, kita bisa rencanakan buat Bapak asuh atau apa katanya ya. Tetapi kalau soal ini perlu juga. Kadang-kadang kan, sorry ya, kadang-kadang saya juga membina-bina karakter itu, pergumulan anak-anak itu begini. Pelajarannya terlalu padat, Pak Pendeta. Ya, kamu berdoa. Memang tuntutan. Ibarat saya ngomong gini, kalau kamu keluar dari SK Ampenan, kamu bisa bersaing dengan mereka yang di Surabaya. Kamu bisa bersaing dengan mereka yang ada di Malang. Kamu bisa bersaing dengan mereka yang ada di Jakarta, Jogja. Atau bahkan di Singapura. Kamu bisa bersaing sana. Kamu mau levelnya di mana? Saya ngomong gitu. Kalau kamu levelnya di sini, ya enggak bisa. Kamu harus lihat ke depan. Nah, itu membuat anak-anak, ya wis, semangat belajar. Jadi, langkah bersama ini harus kita lakukan sebagai anak-anak. GKT hari ini berpartisipasi membangun generasi emas melalui SKA Ampenan. Di hari pendidikan Alitia ini, saya juga secara pribadi terus berdoa dan belajar memotivasi untuk mereka yang terlibat langsung di SKA Ampenan, karena SKA Ampenan ini milik kita. Maka dalam kesempatan yang indah ini, saya secara pribadi ingin memanggil rekan-rekan yang sampai hari ini terus terlibat di sana. Saya minta mereka yang saya panggil namanya ini bisa maju ke depan, berdiri dari sini terus ke sini ya. Saya akan mendoakan. Ya, saya sebagai hamba Tuhan akan mendoakan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Saya panggil yang pertama Bapak Edi. Monggo Pak Edi. Berdiri di sana, Pak Edi, menghadap ke jemaat. Ya. Selanjutnya, Bapak Eko. Selanjutnya, Bapak Bambang Firmanu dan Ibu. Mari. Bapak Bambang Firmanu dan Ibu. Ya. Ini juga. Musik terus berjalan. Ibu Lili Sih juga maju. Saya panggil juga mereka yang terlibat sampai hari ini, Bapak Hendri Estira, penatua kita juga terlibat. Bapak Hendri Estira ini guru fisika favorit di sana. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin belajar fisika, ilmu-ilmu itu, Bapak Hendri Estira. Mungkin tidak ada yang tahu ya. Lalu, kalau Bapak Ibu tahu semua administrasi itu beres, ada Ibu Novi di sana, Ibu Noviati Bandrang. Silakan Ibu Noviati bisa maju ke depan. Selanjutnya saya panggil juga untuk Ibu Vivi Mariani. Beliau ini adalah BPP. Perwakilan kita dari gereja GKT yang menang. Ada yang lain lagi dengan Bapak Teddy sebenarnya. Ada apa dengan Bapak Teddy? Mungkin ibadah doa. Ada yang belum saya sebutkan? Saya mengajak bersama-sama kita mendukung pelayanan rekan-rekan guru, pengurus yang ada di Alitia ini dengan bersama-sama kita memuji. Hidup ini adalah kesempatan. Bersama-sama kita memuji. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini jangan sia-sia.
sia-siakan waktu yang hidup ini hanya sebentar. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bangkit berdiri, oh Tuhan pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, tetap berdiri, silakan berdoa dalam hati, saya akan memimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami secara sinode GKT dalam pendidikan Aletheia untuk berpartisipasi bagi bangsa ini membangun generasi emas. Tuhan tolong perjalanan SKA ke depan, secara khusus SKA Ampenan. Yang berdiri bersama hambamu ini, kami merendahkan diri, mengangkat tangan, memohon berkat dan anugerah-Mu untuk beberapa rekan guru dan juga pelayan-pelayan administrasi, bahkan BPP yang sudah Tuhan panggil secara khusus melayani pendidikan di SKA Ampenan. Tolong ya Bapa, kami tahu pergumulan mereka. Ada yang bergumul tentang masa depan setelah beberapa waktu yang akan datangkan pensiun. Ada yang berkumpul tentang segala hal ya Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan. Mereka diteguhkan, mereka diingatkan bahwa Allah sang penjunan, Allah sang sumber hidup itu tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk terlunta-lunta. Anak-anaknya akan dicukupi, akan disediakan berkat-berkat Tuhan karena mereka-mereka ini adalah pendidik-pendidik yang sudah melahirkan generasi-generasi anak-anak Tuhan yang baik ya Bapak. Tuhan memberkati rekan-rekan guru. Kami berdoa untuk Pak Edi. Kami berdoa untuk Pak Eko, Pak Bambang, Ibu Titi, Ibu Lilisi, Bapak Hendri, Ibu Novi, dan Ibu Vivi, Bapak Teddy. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan masih banyak mungkin rekan-rekan guru yang lain. Tuhan memberkati ya Bapak. Biarlah mereka diberikan semangat. Mereka tetap percaya bahwa apa yang mereka lakukan, jerih payah mereka tidak akan sia-sia. Berkati hidup mereka. Berikan sukacita sebagai seorang yang melayani Tuhan panggil di SKA Ampenan. Biarlah jemaat kami yang memiliki SKA Ampenan, kami dimotivasi terus memiliki visi bersama. Terus dikobarkan langkah bersama-sama, persatuan menyongsong generasi emas dan generasi-generasi berikutnya. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, rekan-rekan bisa duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji pada Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu, sudah disampaikan bahwa hari ini adalah hari pendidikan Aletheia. Seluruh gereja GKT yang ada di Indonesia serentak merayakannya hari ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur
anak-anak Aletea serta alumni saat ini mereka akan memberikan persembahannya kepada tim band remaja yang di dalamnya ada siswa Aletea dan alumni, saya persilakan. Anak-anak kita, generasi emas kita, sejak sekarang sudah berlatih untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita dukung bersama anak-anak kita. Bapak Ibu, di Aletea juga ada kegiatan ekstra, pembinaan ekstra musik, juga vokal, bahkan mereka pun dilatih untuk pelayanan setiap ibadah siswa. Sekali lagi, mari kita dukung setidaknya di dalam doa, agar melalui Aletea banyak jiwa tidak saja mendapat pengetahuan secara akademik, tetapi memperoleh pengetahuan yang utama, yaitu tentang Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan sebagai rasa syukur kita, hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan
Dengan didasari dari firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita naikkan syukur kita, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang telah sediakan bagiku. Kita akan masuk ke perjamuan kudus dengan hormat Bapak Pendeta akan langsung memimpin. Cek. Jemaat yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, kita ada baptisan anak terlebih dahulu ya. Saya panggil anak Jericho Scale Edelman untuk maju ke depan dengan
Bapak James dan Ibu Trevi, silakan. Ya, Allah memberikan perjanjian biarkan anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalangi mereka sebab mereka itulah yang empunya kerajaan surga. Biarlah Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa anak-anak juga adalah anak Yeriko Skill Edelman ini saya ingin dan janji dari kedua orang tua. Ada tiga pertanyaan. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa meskipun anak-anak dikandung dan diperanakkan dalam dosa, tetapi sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mendapat bagian dalam janji keselamatan melalui Yesus Kristus? Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi teladan dalam iman, kesetiaan, pelayanan, kehidupan rohani, dan dengan pertolongan Tuhan melaksanakan firman Allah dalam perbuatan yang nyata, sehingga sejak kecil mereka mempunyai dasar yang teguh bagi iman dan perbuatannya? Apakah Bapak Ibu bersedia mengajar anak-anak mengerti kebenaran Allah sesuai dengan proses perkembangan pengetahuan mereka dan membimbing mereka untuk berdoa, membaca Alkitab, dan mengikuti kebaktian sekolah minggu sampai kelak mereka dapat mengerti tentang makna baptisan itu sendiri? Apakah jawaban Bapak dan Ibu James? Ya, saya bersedia dan berjanji. Ya, diulangi lagi bersama-sama. Ibu Trevi juga ngomong. Ya, supaya Satu, dua, tiga. Ya, saya bersedia dan berjanji. Baik. Demikian janji sudah diikrarkan di depan Tuhan dan jemaatnya. Maka saya sebagai hamba Tuhan akan membaptiskan Jericho Skill Edelman ini. Baik. Jericho Skill Edelman, saya membaptis menerima berkat Tuhan ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bisa menghadap jemaat. Mari jemaat berdiri, kita berikan aplaus kepada Bapak dan Ibu James dan Trevi ini. Mereka sudah membawa anak-anaknya ke hadapan Tuhan. Saya persilakan penatua untuk bisa memberikan surat baptis anak. Kita berikan aplaus kembali ya. Kiranya Tuhan memberkati, tolong. Akan duduk, Bapak dan Ibu juga dipersilakan duduk. Baik. Nah, selanjutnya ikuti perjamuan kudus, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus
yang berbunyi, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian Yesus mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah kamu setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang penatua untuk maju ke depan untuk mempersiapkan meja perjamuan. Hari ini kita dilayani seharusnya 9 penatua, tetapi ada satu yaitu Ibu Sri kakinya belum bisa berdiri lama, ya. Kita terus doakan untuk pemulihan kakinya. Kita akan mendengar makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan itu punya makna masa lalu, yaitu mengingat akan penderitaan dan kasih Tuhan. Perjamuan kudus juga mempunyai makna hari ini, yaitu persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Perjamuan kudus juga mempunyai makna masa yang akan datang, yaitu menyatakan pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai penggenapan janji keselamatan yang sempurna. Inilah yang memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita di dalam menghadapi pencobaan di masa sekarang dan akan datang. Maka saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa kembali untuk perjamuan kudus ini. Ya Allah, Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, hiburkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya melalui roti dan cawan anggur ini kami dikuatkan secara rohani. Dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus, kami disatukan dengan Kristus Putra-Mu dan tetap setia dalam pengharapan dan kasih. Kumpulkanlah seluruh gereja-Mu ya Tuhan ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-murid dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu." Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan kudus ini boleh diterima bagi mereka yang sudah dibaptis, anak dan setelah dewasa, cukup umur, disidi sesuai dengan tata gereja GKT, atau bagi mereka yang sudah dibaptis dewasa, baik itu GKT yang penan maupun jemaat gereja lain, jemaat tamu yang hadir pagi hari ini, saya mengundang kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan yang lebih penting adalah bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, karena perjamuan kudus ini harus diterima dengan kesiapan hati. Kita sudah wartakan, kita sudah ingatkan setidaknya 2 minggu
supaya kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jemaat yang sudah mempersiapkan diri dengan baik, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri, kita akan iringi dengan pujian roti hidup jiwa, dan penatua gereja akan membagikan roti dan anggur. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepadamu muridmu dalam kita kudus ku jarimu. Rindu padamu roti hidup. Yesus roti hidup telah diberikan pecahkan tubuhnya. Yesus roti hidup telah diberikan pecahkan tubuhnya lambang roti di meja perjamuan. Kenang dia mati, syukur puji Tuhan ku datanglah. Musik terus mengalun dengan lembut dan kita mengambil sikap berdoa. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 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 Mari bersama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Darahnya tercurah untuk kita. Kita nyanyikan pujian ini. Darahnya tercurah untuk kita, cawan mengingatkan selamanya, di meja perjamuan kenang dia mati. Syukur puji Tuhan ku datanglah. Mari kita persiapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Kita angkat
Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini. Kiranya kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan tebus hanya karena kemurahan Tuhan saja, bukan karena apa yang ada di dalam diri kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dikuatkan di dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Kami juga dilepaskan dari dendam, amarah, iri, dengki, sehingga kami menjadi ciptaan-ciptaan Tuhan yang senantiasa dikuduskan, diperbarui oleh kuasa darah Kristus itu sendiri. Berkati pekerjaan hari depan, bahkan kesehatan anak-anakmu. Mereka yang sedang terbaring lemah, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Kami berseru berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengucap syukur dengan pujian, muliakanlah, sambil meja perjamuan kudus ini akan ditutup kembali oleh penatua. Muliakanlah. Penatua bisa kembali duduk di tempat. Tuhan Yesus mati bagiku, menghapus segala dosaku, beban dan sedih ditanggungnya. Puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya. Puji namanya. Kita akan akhiri segala ibadah kita dengan pujian doksologi. Surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.